Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalam ala rasulillah alladzi la rasula wala nabiyya ba'da amma ba'd. Baik, kita lanjutkan sampai ucapan penulis rahmatul alaih. Wa arkanuhu sittatun, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, antumina billahi, engkau beriman, percaya, yakin akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah meliputi 4 hal. 1, iman akan wujudnya. Seorang wajib beriman akan wujudnya Allah. Allah itu ada, ada keberadaannya. Yang menunjukkan akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala itu ditinjau dari 4 sisi. 1, fitrah. Fitrah manusia. Seorang tidak perlu belajar, seorang gak perlu mendalami ilmu akan keberadaan Allah, dengan sendirinya dia yakin bahwasanya Allah itu ada. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis, kullu mauludin yuladu ala alal fitrah. Setiap anak yang terlahirkan, siapapun dia, apakah bapaknya Majusi, apakah bapaknya Yahudi, apakah bapak ibunya Nasrani, tetap yang namanya anak terlahirkan itu di atas fitrah. Arti fitrah adalah mukbilun alal khair. Jiwa itu memang sudah ditanam untuk siap menerima kebaikan. Di antara makna fitrah adalah seorang itu kenal dengan penciptanya, mengakui akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'abawah yuhawidani au yunasirani. Setiap orang yang terlahirkan, setiap anak yang terlahirkan itu, maka dia dilahirkan di atas fitrah. Fa'abawah, dikatakan fa'abawah, kedua orang tuanya. Kita harus paham di sini ya, abawahu dalam arti yang lain, sinonim yang lain bahasanya walidahu. Sekarang kita harus tahu apa bedanya walid dengan abawah, walidaini dan abawaini, apa bedanya? Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita Indonesia ya, artinya kedua orang tua. Tapi dalam bahasa Arab itu ada bedanya. Kenapa kita harus membedakan? Supaya kita harus tahu siapa sih yang dimaksud abawain, yang dimaksud walidain, yang dimaksud dengan abawah, yang dimaksud dengan walidah. Kita harus paham, karena kaitannya dengan hak yang harus kita berikan, kaitannya dengan kewajiban yang harus kita tunaikan. Kalau berbicara tentang abawah, maka ini kembali kepada bapak. Yang lebih dominannya bapak. Wali abawaihi, bagi kedua orang tuanya, maksudnya bagi bapaknya yang lebih utama. Tapi kalau ayatnya berbicara tentang walidain, walidah, itu maknanya kepada ibu. Contoh firman Allah, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh. Ibu kan? Ini dalam surat Luqman. Dalam surat Al-Ahqaf. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu wa wada'athu ummuhu kurhan 'ala karhin. Ummu di situ. Jadi walid itu kembali kepada ibu. Wasainal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu. Karena itu hak seorang ibu itu lebih besar ketimbang hak seorang ayah berdasarkan nas. Man abarun nas, siapakah orang yang paling berhak? Man ahaqqun nas bibirri, siapakah orang yang paling berhak ya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan yang aku berikan kepadanya? Kata Nabi apa? Ummuk, ibu. Karena ayat mengatakan walidayhi ihsana, dalam ayat yang lain dikatakan wa wasainal insana biwalidayhi husna dalam surat Al-Ankabut.
maksudnya walid di sini adalah ibu. Adapun hadis ini fa abawahu maksudnya bapak. Yang lebih dominan ayah. Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah, tidaklah seorang anak yang terlahirkan kecuali dia dilahirkan dalam keadaan dia memiliki fitrah, paham siapa penciptanya, kenal, sadar bahwasanya dia diciptakan pasti ada penciptanya. Fa abawahu, tapi ingat ternyata fitrah pun bisa rusak. Fitrah itu bisa rusak. Fitrah itu rusak karena dua hal. Satu pendidikan, dua lingkungan. Sekarang Nabi mengisyaratkan di sini, siapa yang lebih berperan untuk menjaga fitrah di sini? Maka bapak, bukan ibu. Yang lebih utama bapak. Kan itu bapak itu sebagai pemimpin. Ingat hadis Malik ibn al-Huwairits. Malik ibn al-Huwairits itu mendapatkan mandat ya. Mandat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa mandatnya? Irji'u ila ahlikum. Hai Malik ibn al-Huwairits, kamu sudah 20 hari di sini. 20 hari mondok di Masjid Nabawi. 20 hari itu waktu yang lumayan panjang ya. Buat orang yang berkeluarga, buat bujang itu enggak ada nilainya. Mondok 20 hari itu ringan buat bujang. Tapi kalau buat pengantin baru, wow, berat banget 20 hari. Mondok 20 hari di Masjid Nabawi. Irji'u ila ahlikum. Ketika Nabi SAW melihat wajah-wajah, Masya Allah nih, laki-laki wajah-wajahnya kayaknya ingat istri. Ini guru yang terbaik Rasul SAW. Seorang yang sangat sangat perhatian. Ini wajah bahagia, ini wajah sedih, ini wajah kangen. Beliau bisa paham. Ini guru yang terbaik seperti itu harusnya. Karena itu kalau saya menyampaikan muhadharah di sini ada yang manggut-manggut, udah bubar aja lah talimnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan irji'u ila ahlikum, kembali sana kamu. Pulang menuju keluargamu. Tapi ingat faqimu fihim. Engkau jadi pemimpinnya. Jangan terbalik. Pimpin sama engkau. Mereka itu dipimpin. Siapa yang mimpin? Bapak-bapak, kita yang mimpin. Kita yang mimpin keluarga. Lah kalau pemimpin yang ngalor ngidul, enggak pernah di rumah, gimana anaknya? Jarum super, jarang di rumah, suka perempuan, Pak. Katanya kayak gitu, Pak. Ini bahaya. Kalau bapak jarang di rumah, siapa yang didik anak nanti? Subhanallah. Fa'aqimu fihim. Ada kewajiban-kewajiban seorang ayah di situ. Kamu jadi pemimpin di situ. Yang kamu pimpin anak buahmu. Siapa pemimpin di situ? Bapaknya. Yang dipimpin? Istri dan anak-anak. Perhatikan mereka. Pimpin. Kalau mereka kurang lurus, luruskan. Wa'allimuhum. Ajarin mereka. Siapa yang ngajar? Hukum asalnya bukan para ustadz ya. Hukum asalnya itu bukan para asatidah, bukan. Hukum asalnya bukan para ulama yang mengajarkan mereka, para akhwat, bukan. Tapi para suami yang mengajarkan istri-istri mereka. Istri itu diajarkan tentang tauhid. Istri diajarkan tentang fikih, apalagi kaitannya dengan darah. Maksudnya darah haid ya, bukan darah teroris, bukan. Darah haid, darah nifas, darah wanita yang kiret, yang keguguran, itu mesti dialami sama perempuan. Ini tugasnya suami untuk membereskan masalah-masalah yang menjadi muskilah bagi mereka para perempuan. Ini darahnya sudah berhenti, tapi kok keluar lagi? Ini sudah nifas, sebelum 40 hari kok sudah berhenti? Nanti keluar lagi. Itu hukumnya bagaimana? Bukan tugas ustadz jamaah. Asalnya bukan tugas ustadz, tugasnya para suami harus paham yang seperti itu. Tapi kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, para suami itu kalau memang gak bisa ngajar para istrinya, maka jangan menghalangi istrinya untuk ta'lim. Kalau bisa letakkan istrinya di majelis, majelis ta'lim. Demikian. Dan pengajaran itu gak mesti ya. Seorang suami mengajarkan istrinya, yang sini yang apa-apa, duduk. Setelah duduk, innalhamdalillah. Ya malas istri dengarnya. Paling diketawain sama istrinya. Papa, sok ustadz ya. Kadang bisa ya lah sambil makan. Istri diajak, ajak makan bareng. Sambil ngobrol-ngobrol misalnya ya. Misal dipanggil, mah, yuk kita makan bareng. Sunnah,
sambil makan ngobrol, dialog, dialognya ilmu, jangan dialog-dialog yang keluar daripada ilmu. Kalau bisa ya, dialognya seputar ilmu. Ajak istri sambil duduk manis, masya Allah. Mah, tadi saya dapat pelajaran dari Ustaz. Apa pak? Kata Ustaz boleh poligami. Kasihan istri antum. Kasihan dia. Keselak nanti, jangan. Yang jelas hukum asal memberikan ilmu itu para suami. Wa'allimuhum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajari istrimu, ajari anak-anakmu ilmu, itu hukum asalnya. Jadi kalau bapak-bapak sudah meletakkan anak-anaknya di pondok, meletakkan putra-putrinya di sekolah, bukan berarti tugasnya selesai, sudah murojaah sama ustadznya, sudah jani sama ustadznya, belum selesai. Mereka cuma ngajarin teori saja. Prakteknya kita di situ. Bagaimana anak ini keluar daripada kamar mandi, lihat kakinya, perhatikan. Ketika makan, kita lihat tangannya, apa yang dia gunakan, kiri atau kanan. Ketika masuk masjid, ketika sholat, jangan tawakal sama ustadznya. Masuk masjid, anaknya keliaran, ribut-ribut, bapaknya asik taklim, gak seperti itu. Tapi di sampingnya, taklim sini, duduk situ. Itu pendidikan, sebetulnya seperti itu. Yang repot kadang orang tuanya gak ada, anaknya di masjid ribut, orang tuanya gak ngerti. Ini masalah. Sebetulnya masjid itu boleh anak-anak masuk ke dalam masjid, tapi bapaknya pun harus di dalam masjid. Sehingga enggak ada keributan, enggak ada kegaduhan. Kalau kegaduhan tahu ada, oh ini anaknya yang bikin ribut, dipegang. Seperti itu. Kita nonton di Yaman kayak gitu ya. Di makbar itu bapak-bapak itu anak-anaknya dipegang di sampingnya. Ketika syekhnya mengatakan sesuatu, bapaknya harus tulis. Kalau enggak hafal sama kamu. Ketika syekhnya menyampaikan pertanyaan, bapaknya nyuruh, ayo angkat tanganmu, kayak gitu. Kan itu anak Yaman itu luar biasa ya, agresif sekali. Misalnya syekh mengatakan, qala haddatsana Malik, ngacung semua. Dia tanya, man? Malik ibnu Anas, Abu Abdullah, Imam Daril Hijrah. Ahsant. Qala haddatsana Zuhri, ngangkat lagi tangannya. Perebutan mereka. Indak man, ditanya, siapa memangnya Az-Zuhri? Muhammad bin Muslim, Abu Shihab, imam dari Syam, imamnya Darus Syam. Ahsanta, ketika ditanya lagi, sampai ngacung, setelah ngacung, siapa? Wallahu a'lam ya Syekh. Yang penting ngacung dulu. Mereka berani ya, urusan jawab belakang, yang penting ngacung dulu. Ini Yaman seperti itu. Jadi anak itu memang dilatih untuk berani. Jadi tugas siapa? Tugas ayahnya. Satu, faqimu fihim wa'allimuhum wamurruhum, ajarin mereka, perintahkan mereka kepada hal-hal yang baik. Fa'abawahu yuhawidani, maka bapaknya lah yang menjadikan anak itu Yahudi. Au yunasirani, atau bapaknya itulah yang menjadikan anak itu menjadi Nasrani. Jadi pendidikan dan lingkungan itu sangat penting buat anak. Apalagi kita ya zaman sekarang ya, masya Allah, anak sudah pinter download sekarang. Anak sudah ngerti main YouTube. Zaman kita main apa jamaah? Zaman kita serba gratis mainannya ya. Sekarang masya Allah, pak beli kuota. Masya Allah, pak beli kuota. Balita kok kuota. Cuman yang kedua, di antara bentuk keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus mengimani akan keberadaannya Allah. Satu, yang bisa ditetapkan dengan fitrah. Yang kedua, ditetapkan dengan akal. Kita diberikan akal jemaah. Gak mungkin ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bulan, tiba-tiba begitu saja ada tanpa ada yang mengadakannya. Kita kalau dikatakan ada sebuah rumah, ada mobilnya, ada perabotannya, ada tamannya, akan tapi enggak ada yang pernah membangun rumah itu, kita enggak percaya, enggak masuk akal yang seperti itu. Seperti Abu Hanifah ketika diajak dialog sama orang-orang India ya, para ateis. Ketika itu khalifah diajak bicara, siapa orang Islam yang paling cerdas? Maka ditunjuk Nu'man bin Thabit, paling pintar ngomongnya. Ketemu sama orang India, kita berjumpa besok jam sekian. Ternyata Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah ini terlambat. Langsung difonis, waduh Abu Hanifah ini imam kok terlambat, gak amanat berarti seorang muslim ya. Tiba-tiba ketika mereka sudah putus asa kedatangan Abu Hanifah, beliau datang. Setelah datang, beliau langsung mengatakan, minta maaf, minta uzur.
karena perahu yang biasa mengantarkannya itu datangnya terlambat, dan saya terkesima melihat ada satu bentuk di pinggiran lautan, ada sebuah perahu yang kalau pagi ini dia naik barang-barangnya, dia berangkat menuju dermaga yang lainnya. Kemudian dermaga tersebut diturunkan barang-barang tersebut. Setelah diturunkan, kemudian kapal tersebut datang lagi ke dermaga yang pertama kalinya. Kata Abu Hanifah, tapi aneh. Di situ enggak ada ABK-nya, di situ enggak ada nahkodanya. Itu perahu jalan sendiri, naikin barang sendiri, nurunin barang sendiri. Aneh. Kata orang-orang India ini, kok seorang ulama ngomong kayak gini ya? Enggak masuk akal. Bagaimana mungkin ada sebuah perahu bisa menaikkan barangnya sendiri, menurunkan barang sendiri, berangkat sendiri, balik lagi sendiri? Enggak masuk akal, katanya imam. Maka Abu Hanifah Nu'man bin Thabit cuma tersenyum saja. Rahimallahu taala. Kalian sama kapal aja enggak percaya, enggak ada nahkodanya, enggak ada yang mengaturnya. Lantas bagaimana dengan matahari dan bulan? Pagi terbit, sore tenggelam, besok lagi pagi terbit lagi, tenggelam lagi. Emang enggak ada yang ngatur, kata beliau. Kalian hal yang kecil yang enggak percaya, tapi dengan hal yang kalian saksikan, hal-hal yang besar kok kalian percaya bahwasanya semua ini terjadi begitu saja, enggak ada yang mengaturnya. Yang aneh itu kalian. Setelah mereka berpikir, langsung mereka masuk ke dalam al-Islam. Jadi akal kita pun mengakui bahwasanya enggak mungkin sesuatu itu ada dengan sendirinya kecuali ada yang mengadakannya. Adanya makhluk itu menunjukkan adanya khaliq. Adanya makhluk ciptaan menunjukkan bahwasanya ada sang penciptanya. Ini dari segi akal. Yang ketiga, di antara dalil akan adanya Allah Subhanahu wa taala itu secara syar'i, ditetapkan secara syar'i melalui kitab, melalui sunnah, dan ini dalilnya banyak sekali ya. Yang keempat, dengan panca indera. Kita mengakui bahwasanya akan adanya Allah Subhanahu wa taala itu dengan panca indera, di antaranya dengan memperhatikan kepada mukjizatnya para nabi. Laut bisa terbelah pada zaman Musa alaihissalam. Ada orang meninggal dibangunkan sama Nabi Isa alaihissalam, bisa bangun hidup kembali. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sedang khutbah Jumat, dalam hadis Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau sedang khutbah Jumat, tiba-tiba datang orang, halakal mal ya Rasulullah, hancur sudah harta kami, binasa, wa halakal iyal, keluarga kami pun terlantar. Alasannya kekeringan, enggak turun hujan. Orang ini minta, ya Rasulullah, ud'u Allah taala an yunzila alaina al-matar, ya Rasulullah, tolong doakan sama Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menurunkan hujannya. Maka Nabi mendoakan, Allahumma ghithna, ya Allah turunkan hujan atas kami, ya Allah turunkan hujan atas kami, ya Allah. Anas bin Malik saksi mata, beliau katakan, langit yang tadinya biru tiba-tiba bergumpal awan putih, bercampur abu-abu yang berubah menjadi hitam, hujan ketika itu. Ini tanda bahwasanya Allah itu ada. Jumat berikutnya dengan ucapan yang sama, halakal mal wa halakal iyal, celaka ya Rasulullah, harta kami binasa, harta kami dan juga anak-anak kami terlantar, binasa ya Rasulullah. Hujannya kebanyakan, banjir. Akhirnya minta, ya Rasulullah, hujannya tolong dihentikan. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Allah, Allahumma hawalina la alaina, ya Allah, jangan di atas kepala kami ya Allah, tapi di sekitar kami aja ya Allah. Anas bin Malik mengatakan, Rasul menunjuk awan hitam. Ketika tunjuk langsung diarahkan, digeser. Ditunjuk, geser. Ternyata yang hitam itu hilang. Hilang, kemudian menjadi warna biru, langit tanpa ada awan. Luar biasa. Kalau antum jangan coba-coba antara. Ntar diantar sama tetangga ke rumah sakit jiwa nanti. Belagak Nabi sih. Ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika menyaksikan pemandangan seperti itu bertambah yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul ada. Sekali tunjuk hilang, tunjuk hilang. Maka mereka selepas sholat Jumat, mereka langsung mendatangi sungai-sungai, nonton banjir di lembah-lembah. Jadi ada empat ya, ada empat dalil yang menunjukkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan fitrah, yang kedua dengan akal, yang ketiga dengan dalil secara syar'i, kitab dan sunnah, yang keempat dengan
panca indera bisa dirasakan akan keberadaan Allah. Di antaranya antum juga pernah berdoa dan dikabulkan, ya enggak? Ketika sedang sempit tiba-tiba doa, tiba-tiba hilang. Masalah-masalah sedang dihadapi, yang sulit jadi mudah, yang muskilah hilang problemnya disebabkan karena doa. Tapi mungkin sampai sini ya, sudah datang waktu zuhur. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal, barakallahu fikum.